Come on! Yos! Yos! Terus! Yo, halo teman-teman semua, balik lagi saya Agen Reza di gameplay Kamen Rider Chou Climax Heroes. Wow, udah lama banget ini game gak ane mainin ya. Jadi sekarang saya bakalan mainin game ini lagi dengan mengungkapkan rahasia yang sepertinya kalian belum banyak yang tahu juga di game ini ya. Sebenarnya ini juga rahasia besar ane dan tips dan trik terbesar ane di game ini lah untuk mengalahkan musuh-musuh di game kali ini ya. Tapi sekarang ane bakalan ngebocorin rahasianya ke kalian semua ya. Kalau kalian yang udah tahu ya nggak apa-apa, kalau yang belum tahu ya silahkan disimak. Jadi kalau kalian tahu, ane sering banget main gitu ya game ini dengan menyebutkan combo tidak terbatas. Sebenarnya combo tidak terbatas itu seperti apa sih Gan ya? Jadi kita bisa ngehit musuh itu berkali-kali tanpa ampun istilahnya ya. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih detail, kita langsung aja dulu ke gameplaynya teman-teman ya. Anjay, udah lama banget gak dimainin ya. Oke, jadi ada beberapa karakter yang bisa melakukan si yang namanya ini ada combo tidak terbatas ini ya. Jadi nggak semua karakter bisa teman-teman ya, karena seperti fighting skillnya itu berbeda-beda. Untuk gameplay pertama ini kita bakalan coba pakai ini teman-teman. Sa, Omae no Shiryu Kazero. Oke, kita nggak butuh ekstrim, kita nggak butuh fang, kita butuhnya form biasa dari Kamen Rider Double. Yakin lu Gan? Oh yakin sekali. Kita lawan siapa ya teman-teman ya? Untuk pembuka kita lawan Rider Showa dulu lah, Simbah lah. Sok, satu lawan dua. Dan ini kita mainnya di difficulty hard ya teman-teman ya. Langsung aja, siap. Jadi kalian saksikan dulu gameplaynya sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang apa itu combo tidak terbatas ya teman-teman ya. Oke, come on. Bisa, pilih bah. Maju lu. Iksu, Hayato. Oh, Hongo. Untuk pertama kita butuh form yang namanya itu Cyclone Metal teman-teman ya. Nah udah ini. Kalian saksikan dulu aja dah. Oke. Terus. Sudah lihat seperti apa saktinya combo tidak terbatas. Jatuh. Seperti itu guys. Seperti itu. Mudah sekali. Dan ini sakitnya lagi Cyclone Metal itu saya belum pakai maximum drive-nya loh. Ya, sekarang saya pakai maximum drive ya. Bakalan lebih sakit nih. Tuh. Wow. That's it. Simple banget. Ini form paling imba ini Kamen Rider Double Cyclone Metal ya. Bukan Cyclone Joker, Fang Fang Joker atau Extreme, bukan teman-teman ya. Ya itu Cyclone Metal. Itu dia bisa combo tidak terbatas teman-teman. Oke, kita pakai lagi ya teman-teman. Sekaligus saya mau menjelaskan sedikit demi sedikit ya. Kita pakai Cyclone Joker dulu lah. Kita random lah, boleh lah. Oh, Kamen Rider Bass ya boleh. Duaan ya. Oke, kita lanjutkan battle kita dan juga combo tidak terbatas kita ya di gameplay kali ini. Dewa banget, gila. Musuh udah nggak berkutik, udah itu. Mati kutu istilahnya. Ikseh, pilih bu. Kita munculkan lagi combo tidak terbatas. Itu mah istilah yang Anda buat aja sih, combo tidak terbatas ya. Oke, round 2, siap. Seperti biasa kita butuh form ini, Cyclone Metal. Oh, kena juggling dia. That's it. Perfect lagi teman-teman. Ini udah hard loh, seriusan. Oke, saya bakal menjelaskan deh ya. Apa itu combo tidak terbatas? Jadi, seperti yang tadi kalian lihat itu musuh itu udah nggak bisa apa-apa ya teman-teman ya. Dan itu sebenarnya di sini kita untuk memunculkan combo tidak terbatas itu butuh timing dan satu lagi butuh energy bar teman-teman nih. Nih yang di bawah tuh yang ada di bawah gaya memori itu ya, yang ada energy barnya. Dan ngisi energy barnya itu gimana? Kalian tahan select teman-teman ya, tahan select aja, gampang kan? Setelah penuh itu yang menjadi energi kita untuk memunculkan combo tidak terbatas. Jadi kalian harus hafalin dulu gerakan ridernya nih. Kayak pertama kayak gini nih ya.
Aduh. Oke, seperti itu. Dan yang satu lagi yang terpenting, musuh itu nggak boleh terpelanting. Jadi kalian harus ingat di mana si musuhnya itu saat terpelanting gitu. Nah, saat kalian mau terpelanting si musuhnya ini, kalian pencet namanya R1, teman-teman. Nih ya. Aduh, bentar. Ah! Sini lu, jadi kelinci percobaan gua. R1. R1. Nah, sebenarnya kalau kayak gini udah salah, teman-teman. Dan R1. 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 Pakai timing kayak main game rhythm aja. Gitu, kalian bisa cobain sendiri lah. Kita lanjut aja ke Next Rider. Untuk Cyclone Metal sih gerakannya cepet banget ya. Untuk beberapa rider lain yang bisa combo tidak terbatas itu, kalau nggak salah Blade bisa deh. Saya bakalan coba. Nah, ini yang paling dewa, Zeronos. Ini benar-benar sakitnya minta ampun. Kemon lah, kita pakai ini. Kita lawan Nega DNO lah ya, sama Gauh ada nggak? Gauh di sini ada nggak? Nega DNO mana? Nega DNO? Nega DNO. Nah ini ya. Ada rider dari double Nega DNO. Sama siapa lagi ya? Nggak ada, biar ada temennya gitu. Mesti ada Gauh. Nggak ada ya di sini ya. Ya udah kita pakai si Momotaros deh lawannya. Mana DNO? Mana DNO? Nah ini. Nega DNO dan DNO ya. Kalau ini bisa lebih di apa ya, dipelajari lah combo tidak terbatasnya untuk awal-awal ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita butuh energi bar dan kita harus hafalin gerakan si ridernya. Siap-siap, aku kuat banget loh dengan combo tidak terbatasku. Nih ya, kita langsung pakai Zeronos dulu, kita cobain. Kita hafalin tuh 2, 3, 4, 5. Ah, udah, kita dari situ kita tangkep si Zeronos itu 5 hit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baru musuhnya ke planting. Berarti kira-kira kita harus pencet R1 di hit ketiga, teman-teman ya. Jangan sampai musuhnya itu jatuh atau kelempar. Karena kalau musuhnya jatuh atau kelempar, combo tidak terbatasnya itu bakalan putus gitu. Ya, berarti di hit ketiga ya, teman-teman ya. Tu waga R1. Seperti itu. That's it. Gampang kan? Tu waga R1. Nah, gitu. Pakai timing. Tu waga tek. That's it. Itulah tips dari Ana Tensai Gamer ya. Kita nggak butuh Vega Form atau apapun. Udah, ini udah paling kuat banget tuh. Tuh 2, 3, R1. Jadi ini benar-benar tips yang manjur banget kalau kalian mau lawan teman kalian. Ini dijamin teman kalian frustasi abis. Tuh 2, 3, R1. Aduh. Kalau kalian ada yang berhasil, coba kalian videoin terus tag lah Instagram Ana ya. Nanti Ana mau lihat. Atau kalian ada di YouTube juga, silahkan kalian cobain. That's it. Udah. Gampang banget. Kita cobain karakter-karakter lain ya, teman-teman ya. Untuk yang combo-combo tidak terbatas, Meteor mestinya bisa sih ya. Oh, ini teman-teman, Axel. Kamen Rider Axel ya. Kamen Rider Axel yang ini. Trial ya. Gila ini. Oke, yang pastinya kita PR sih ini ya. Kalau Zeronos tadi sama Cyclone Metal kan udah ada dari form dasar gitu. Tapi kalau untuk Axel Trial kan kita harus berubah lagi dulu. Dan berubahnya lagi itu butuh energi bar. Kita mulai lagi dari nol energi barnya ketika kita udah berubah jadi trial gitu. Seperti itulah. Lawan Eternal sama Skull lah, sinilah yang kuat-kuat. Gampang banget lah. Sip. Kita mapnya di mana ya? Di sini boleh lah. Agak susah nih kalau kombonya lawan Eternal ya. Susah soalnya lawannya. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Rahasia besarku sudah dikasih tahu. Tapi semoga berguna ya. Selain kalian terhibur dengan gameplay kali ini, berguna juga tips and triknya. Siap, kita harus fokus dulu jadi trial di sini, teman-teman ya. Sebenarnya untuk form dasarnya nih si Axel pakai pedang tuh, tapi lambat dia, cuma 3 hit. Kalian bisa combo tidak terbatasnya itu cuma 2 hit tuh. Aduh, kampret kayak gini nih. 1, 2 tuh, 1, 2 dikit kan kombonya, jadi dikit, teman-teman. Kita butuh trial makanya di sini. Oke, sebentar. Sip. Trial. Nah. Jangan sampai jatuh musuhnya, teman-teman. Kita harus hafalin kombonya trial. Nah, di situ ya. Nah, checkpointnya di situ.
Nikmat nggak? Iyalah nikmat. Nggak butuh lah. Tendangan-tendangan apa itu? Aduh, kabur terus. Nah, that's it. Simple. Berarti udah ada 3 rider yang bisa, Cyclone Metal, Axel Trial, dan Zeronos ya. Nanti coba Anda bakal cari lagi deh. New Den, oh nggak bisa deh. Aduh, sakit banget sih. Terlalu. Sip. Aduh, lagi-lagi pisau haram itu. Sini lu, kok gua tidak terbatas lu. Aduh. Bisa gitu ya? Tenang. Jangan sampai kelempar kayak gitu teman-teman musuhnya ya. Usahakan stay dia. Biar combo kita juga nggak putus. Come on. Yos. Terus. 61 hit. Gila. Kalau energi Anda nggak habis itu udah 99 nyampe sih. Gila ya. Sinilah. Maju lo. Tenang. Nice. Langsung aja lah kita finishing kali ya. Come on. Ini dia combo tidak terbatas. Cara sinematik. Terus. Yo. 98 sekali. Itulah waktu yang kun. Dah, busnya 99 hit. Itu ledakan yang itu kehitung. No worry dah. KO, teman-teman. Pegel tangannya tapi kalau pakai ini. Seriusan. Kita cobain cari satu rider lagi gitu ya, teman-teman. Apa ya? Yang bisa combo tidak terbatas. Kira-kira apa nih menurut kalian? Kick hopper enggak bisa sih. Blade sih. Iya, Blade kayaknya deh. Ada dua karakter lagi yang mau Anda coba. Blade sama Rider Showa jelas nggak bisa sih. Blade sama Den-O nggak bisa kalau nggak salah. Blade sama apa ya? New Den-O juga nggak bisa. Kai'Sa deh bisa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Kita coba Blade dulu sekarang ya. Blade sama Meteor deh ya. Blade. Charge Brasa. Oke, kita sendiri aja. Kita nggak butuh King Form, Jack Form ya. Kita lawan si Tachibana. Sendiri aja dah, biar rivalitasnya ini terasa. Yang mirip board apa ya? Nah inilah. Tachibana-san! Dosta! Kenapa kamu mengkhianati kami? Tachibana-san! Tachibana-san! Dan ini si Blade ini bisa dipadukan sama Slash kalau nggak salah, jadi makin sakti. Nah ini ya teman-teman. Oh bisa Blade bisa combo tidak terbatas, tapi nggak berapa cepat ya. Tuh kan? Langsung udah climax time aja. Tajibasan. Tadi pakai ini ya, slash. Jadi makin sakit nih. Majulah. Tachibana-san. Kenapa kamu mengkhianati kami? Tachibana-san. Kenakan kombi ini kamu. Tachibana-san. Tachibana-san. Royal Strike Force. Ta! Udah berapa kali nih menang perfect. Jadi seperti itu, silakan dipraktekkan teman-teman ya. Kalau misalkan sempat kalian videoin ya silakan, nanti Anda lihat ya. Langsung aja terakhir Meteor ya. Ini saya juga nggak tahu Meteor bisa atau enggak. Kan musia dengan waca musia bisa ya. Meteor mana Meteor kamu? Nah ini. Omae no sengoku. Ore ga kimeru. Kita nggak butuh Meteor Storm. Random ya. Lawannya biar imbang katanya. Wizard! Susah nih. Sasio time dah. Ya udah, come on lah. Mapnya ini asik lah. Come on.
kita cobain combo tidak terbatas meteor ini bisa nggak? Wizard nggak bisa, wizard nggak bisa. Hemon, Ryo Yoshizawa yang udah mahal aktornya. Aku tidak akan kalah. Hemon lah. Bisa nggak ya? Waduh, waduh. Oh, dia di hit ketiga aja udah mental musuhnya teman-teman. Nih ya, tuh kan? Kita cobain yang benar. Kita cobain ya. Gak bisa meteor. Tuh kan? Gak bisa. Tuh gak bisa. Gak bisa di sini teman-teman. Oh bisa bisa. Bisa bisa bisa. Bentar ya. Yos. Kita coba ini. Oh, tapi waktunya singkat banget teman-teman. Cuman 2 detik harus udah pencet R1 ya. Tuh. Meteor kurang sih, kurang. Yang enak banget ya itu Zero Noise Cyclone Metal teman-teman. Terus juga tadi apa yang Anda pakai tadi? Axel ya, Axel Trial. Tuh kan, meteor udah kelempar musuhnya. Nice. Kita nggak butuh skill-skill aneh-aneh. Kita cuma butuh nge-hit-nge-hit doang nih. Oke, langsung aja kita... Meteor Storm! Aduh, si Wizard kampret. Kena gua Rider Kick-nya. Kalau nggak salah ini Rider Kick-nya copyright deh. Jadi sepertinya bakalan Anda skip ya Rider Kick-nya ini. Oke, kita lanjut. Bisa combo ini deh kalau nggak salah. Nah, ah, gila. Itu enaknya meteor. Jadi kita keluarin gasing terus keluarin topan, itu gila banget sih. Jadi dua pusarannya, gila kan? Mantap. Oke teman-teman, jadi seperti itu kira-kira untuk gameplay Kamen Rider Show Climax Heroes kali ini tentang soal combo tidak terbatas. Apaan sih Gan, lebay? Ya silahkan, terserah mau ngomong apa. Tapi itu menurut Anda adalah cara yang efektif banget buat kalian lawan musuh-musuh kalian. Dan juga kan nikmat gitu rasanya ya. Kita ngeluarin combo-combo itu luar biasa nikmat gitu. Kalau misalkan kalian mau coba, silahkan langsung aja dipraktekkan. Kan ini gamenya kalian bisa main di HP atau di PC atau di mana ya, silahkan. Kalau sempat divideoin ya divideoin, nanti misalkan tag saya di FB atau Instagram, FB atau YouTube, silahkan nanti saya lihat. Wah keren nih combo tidak terbatas ya. Jadi kira-kira seperti itu, yang pasti tidak sampai di sini saja gameplaynya. Nanti bakalan Anda bakalan coba gameplay dari rider-rider lain karena ini banyak banget karakternya ya di game ini. Yang pastinya tidak berakhir sampai di sini aja gameplaynya ya. Oke, thank you yang udah nonton teman-teman. Semoga tips and triknya berguna dan juga semoga kalian terhibur dengan gameplay Kamen Rider Show Climax Heroes kali ini. Kalau kalian mau dilanjut silahkan kalian komentar aja di bawah, oke? Thank you teman-teman sekali lagi. Teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe bagi semua teman-teman yang suka Kamen Rider, dan akhir kata bye-bye.